Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Iqbal Alfarizki. Malam ini saya lagi nunggu bis yang menuju ke Kudus teman-teman. Ini tepatnya di jembatan Cincin Babat. Nggak berselang lama, ini dapat bis Jaya Utama Indo yang kelas patas. Ini tadi dari Babat ke Kudus itu kena tarif Rp155.000 dan dapat satu kali servis makan. Dan sekarang jam 10:30, tiba di rumah makan Rasa Utama. Tempatnya ada di daerah Kecamatan Jendu, Tuban. Dan ini menu yang saya ambil, nasi rawon dan minumnya teh hangat manis. Ini dia teman-teman bis yang membawa saya menuju ke Kudus, Jaya Utama Indo dengan nomor polisi L7567UA, memakai bodi Avante dari Tentrem dan memakai sasis Hino RN yang sudah dilengkapi dengan air suspensi. Oh ya teman-teman, untuk bis ini di dalam kabin itu benar-benar senyap banget teman-teman, nggak kemelodak sama sekali, ditambah lagi pembawaan driver yang halus. Jadi bawaannya itu pengen mermulu teman-teman. Dan sekarang jam 11:10, bis diberangkatkan kembali dari rumah makan Rasa Utama. Dan kebetulan ini seat depan lagi kosong, jadi saya mencoba pindah ini teman-teman, agar bisa sedikit-sedikit ngerekam dari sini. Sekarang jam 2, ini berhenti di depan SPBU di daerah Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Jadi di sini lagi ngoper penumpang dari bis Jaya Utama yang tujuan ke Jepara, dioper ke bis yang tujuan ke Semarang. Ini bus tujuan Jeparanya lagi trouble teman-teman. Nah tadi berhubung bis yang saya naik ini tujuan Semarang, nggak ada penumpang yang turun di Semarang ataupun Demak, akhirnya bis ini menggantikan bis tujuan Jepara yang trouble. Jadi nanti bisnya dari Kudus ini langsung ke Jepara teman-teman. Nah sekarang saya sudah sampai di Kudus teman-teman. Ini tadi saya turun di alun-alun Kudus dan ini naik ojek menuju ke Pul Nusantara yang di Getas. Sekarang jam 4:15 teman-teman di Pul PO Nusantara Getas. Ini saya sudah pesan tiket kemarin sore via online dengan harga Rp90.000 dari Kudus ke Wonosobo. Untuk Nusantara yang akan saya naik ini tujuan akhirnya ini ke Purwokerto teman-teman. Setiap harinya ada dua kali pemberangkatan dari Kudus, yakni jam 5 pagi dan jam 12 siang. Ini dia teman-teman bis keberangkatan pagi dari Pul Getas Kudus, ada 4 unit. Ada yang tujuan ke Cirebon, Bandung, Jogja, dan Purwokerto. Nah ini dia bis yang akan saya naiki. Alhamdulillah dapat unit Scania yang single glass teman-teman, dengan bodi Skybus dari Nusgem. Mantap ini. Inilah interior di dalam bisnya teman-teman. Total kursi ada 38 seat dan masih memakai kursi model Blue Drew. Dan di dalam bisnya ini kondisinya sangat bersih teman-teman, sangat terawat ini. Ini dia teman-teman model tiket. Saya tadi beli online dan saya tukarkan di loket yang ada di Pul Getas. Ini saya duduk di kursi nomor 8, nggak dapat hot seat karena pesennya juga dadakan kemarin. Tapi tenang, nanti di daerah Temanggung itu yang kursi depan ini ada yang kosong, jadi nanti bisa pindah ke depan.
Oke, teman-teman, sekarang jam 7 kurang 1/4 ini tiba di Sukun, Terminal Bayangan Sukun, teman-teman. Dan itu yang di depan ada Patas Jogja. Ini juga Patas Jogja. Dan yang di sebelah sana itu ada loket PO Nusantara yang di Terminal Sukun, teman-teman. Armada Scania yang bodi Skybus ini mantep banget, teman-teman. Tadi aja dari baris kedua itu pandangan ke depan itu terlihat jelas, teman-teman. Mantep pokoknya. Cocok sekali untuk jalur di Wonosobo yang sangat keren. Oke, teman-teman, ikuti terus video perjalanan saya sampai selesai dari Kudus menuju ke Wonosobo bareng PO Nusantara. Thank you.
Mendolo. Final ono sapa? Oke, teman-teman. Sekarang jam 10 kurang 10 menit. Ini sudah tiba di Terminal Mendolo Wonosobo. Dan setelah ini saya akan lanjut lagi perjalanan menuju ke Jakarta naik bis dari terminal ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini serta share juga ke teman-teman kalian apabila informasi dalam video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video Trip Report selanjutnya.